Islam mengajar umatnya agar kasih kepada pemerintah dan negara kerana ia sebahagian daripada fitrah manusia. Namun, berdasarkan pemerhatian mimbar, terdapat segelintir masyarakat yang telah terhapis daripada diri dan jiwa mereka. Semangat patriotik dan cinta negara. Perbuatan seperti meminjam gambar pemimpin dan istilah memutar bendera negara dan mencerminkan kerendahan nilai akhlak dan budi pekerti. Tidak berintegriti, kurang sopan dan kurang bertamadun. Mimbar ingin menyatakan bahawa dalam semua aspek, umat manusia pernah membina semangat patriotik kerana ia yang menjamin kesejahteraan dan kecintaan rakyat kepada negara. Islam telah menggariskan dengan jelas tentang patriotisme, khususnya berhubung kait dengan kepentingan untuk mempertahankan keselamatan dan maruah negara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu lahum min astagfirukum min qurbatin wa min ribatil khayl. Qul hidina bihi a'udzu billahi wa a'udzu wa la tariqa min dunihi la ta'lamuna hudi. La ta'lamuna hudi ya'lamu wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah wa fa ilaykum wa antum la tuzlamun. Maksudnya, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yaitu musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahui, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, dalam membina tanggungjawab kesetiaan kepada pemerintah dan juga negara, ianya sangat berkait rapat dengan jati diri, perasaan kasih sayang, kesetiaan rakyat kepada pemimpin secara menyeluruh, berasaskan kepada dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa taat kepada pemerintah adalah suatu kefarduan kepada setiap Muslim, manakala menderhaka merupakan satu dosa. Begitu juga menurut pandangan Ibnu Jamaah dalam kitabnya Tahrirul Ahkam menyatakan bahawa hendaklah seseorang itu mengetahui hak pemerintah yang begitu besar dan kewajiban meninggikan martabatnya, supaya dengan itu hubungan dengan pemerintah berjalan dengan cara yang mulia dan terhormat. Manakala Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya menyatakan manusia sentiasa dalam kebaikan selama mana mereka menghormati pemimpin dan para ulama. Maka sekiranya mereka menghormati keduanya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kehidupan dunia dan akhirat mereka. Dan sekiranya mereka menghina kedua-duanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merosakkan kehidupan dunia dan juga akhirat mereka. Justru menjadi tanggungjawab mimbar mengingatkan sidang jemaat dan umat Islam sekalian bahawa sikap tidak kasih serta menghina pemerintah dan juga negara dengan apa cara sekalipun memporak-porandakan negara, meruntuhkan perpaduan kaum dan juga mementingkan kepentingan diri akan menghancurkan kedaulatan bangsa dan juga negara, serta tanda hilangnya iman seseorang. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang mendapat kuasa melalui kekuatan hingga ia menjadi pemerintah dan dipanggil pemerintah orang Islam, maka tidak halal bagi sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat berada selama pun, semalam pun, tanpa mengiktirafnya sebagai pemerintah, sama ada ia yang seseorang yang baik ataupun fasik. Riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya agama Islam berkehendakkan supaya setiap umatnya menjadi sebaik-baik manusia yang sempurna kepribadian, mulia budi pekertinya, dan menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kita dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum lin nas, sebaik-baik manusia ialah orang-orang
orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar mendesak agar mereka yang sengaja menjatuhkan image negara dapat ditangani dengan berkesan. Mimbar menyeru, mari sama-sama kita melakukan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip yang berasaskan kepada semangat Islam dan bertimbang rasa dengan pihak lain. Janganlah pula kita terhasut dengan pemikiran negatif dan kegodaan syaitan yang menyesatkan. Ingatlah bahwa taat kepada pemerintah adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka yang melakukan perbuatan yang tidak sopan ini diberikan hidayah petunjuk, keinsafan dan juga berteguh di bawah lembaga keimanan. Kita juga memohon dikekalkan kesinambungan nikmat keamanan dan juga kesejahteraan di kalangan kita. Dijauhi segala malapetaka yang boleh menjejaskan usaha membangunkan agama, bangsa dan juga negara. Mimbar juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berangkat ke Makkah Mukarramah bagi bakal-bakal haji melalui penerbangan yang pertama pada 17 September ini. Semoga perjalanan mereka ini diristui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat haji yang mabrur. Marilah sama-sama kita menunggu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum.